Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Andri pribadi, dan sekarang kita melanjutkan lagi game Octopath Traveler. Dan gue pengen ngelanjutin lagi Traveler Story lagi, kawan-kawan. Hari ini gue rencana pengen Gilderoy, mumpung Gilderoy lagi ada ya kan, jadi gue pengen coba. Oh my god, karakter utama gue atau karakter pertama kali gue dapet, kawan-kawan. Lihat, gue agak sedikit ada masalah di sini. Orang-orang ini telah mengejar gue karena berita buruk katanya. Jadi kumohon, bantulah gue untuk bersembunyi. Oi. Hey, apa lu melihat peddler, peddler apa anjir? Seorang datang kali ya? Apa lu melihat orang datang ke sini ya? Apa kalau melihat ya maksudnya? Gua ngerti nih, artinya pusing. Sial, di mana dia mungkin berada? Kayaknya mereka udah pergi. Ini benar-benar gak bisa gua tanganin. Lu mendengar gua kan? Gua dapat permintaan dari Tuan Ronan, salah satu dari pelanggan gua. Kan gua katanya untuk mempertahankan jewel atau perhiasan ini dari yang namanya adalah Eye of Setora, oke? Okay. Ini adalah batu yang luar biasa. Berwarna biru cerah dan namanya diatasnamakan oleh dewa-dewa bintang. Damn near died getting my hand on of it. Karena hanya karena ini ya, gue hampir aja kena celaka katanya. Jadi gue akan mengatakan kepada Tuan Ronan, tapi dia telah memberitahu gue ini adalah palsu. Itu nggak mungkin kalau boleh gue bilang. Jadi ayo kita lihat lagi. Dan kita lihat apakah batu yang dapatkan Tuan Ronan itu palsu, berarti seorang telah menukarnya. Tuan Ronan berpikir gue menipunya. Jadi sekarang kita... jadi sekarang gak ada, dia pengen kepala gue. Oke, Gilderoy ini kejebak bisnis, kawan-kawan. Ayolah, apa lu mau mau ikut katanya? Apa lo mau membantu gue atau mencari tahu atau siapa yang mempunyai mata dari Steora atau Eye of Steora? Terima kasih, gue berhutang kepada lo. Gue sudah menemukan kata seorang informan di desa. Ayo kita lihat dan kalau kita bisa mencari dia dan kita akan tangkap. Gilderoy, ahli jewel atau perhiasan yang gue ingat. Ini karakter utama gue agak excited dengan karakter ini. Tapi entah kenapa ceritanya dimulai seakan-akan dia seperti kriminal. Oh, mau gila, udah ada pertarungan ya. Gilderoy, gue mendapat menangkap lo katanya. Sial, kita ketahuan. いるかね。て、いい手応えだ。はっ、うまくいった。よ。はっ。どうしようか。 Oke, kita coba. えい。やった。しびれるだろ。えいや。 Nggak bisa pakai petir jadi apa ya? Ajar. Api nggak bisa. Cahaya nggak bisa.
Gak bisa juga, apa ya Jir? Kelemahannya attack. Jar. Sai. Hah, nyebelin. Duh, kelemahan lagi gak ketemu. Wah, itu bisa jadi lebih buruk lagi ya, teh. Lot anak buah dari Lot Minion, alat anak buah dari Lot Minion. Anak buah dari Tuan Rona atau Lord Renan ada di mana-mana. Ayo kita apa tuh which about about us and try to find our man. Ayo kita terus bersama-sama teh dan coba kita cari orang-orang kita orang-orang kita sebenarnya. Atau orang yang kita cari mungkin bisa jadi. Aduh ini udah gua majuin apa ya kadang-kadang suka sentolop kontrol kawan-kawan. Ya. Jadi Roy. Ini benar-benar kelihatannya lu benar-benar sedang bercucuran air yang sangat panas. Panas yang tidak diragukan lagi ya teh. Gua mendidih di sini teh. Tuan Ronan suruhan Tuan Ronan katanya sedang mengejar gua. Ah, betapa tidak beruntungnya. Kayaknya kalian berdua kelihatan sangat dekat. Dan lu ngasih tau gue kalau gue gak pernah berpikir kalau gue gak pernah mendapatkan sedikit kepercayaan sekarang. Ngomong-ngomong, bagaimana lu tahu? Sumber atau sumber berita dari mana katanya is the work of band called Blue Jet. Oh, ada pemalsu katanya. Pemalsu katanya sebuah kelompok yang disebut katanya Blue Jet. Dan mereka sering katanya menukar perhiasan. Blue Jet terdengar pantas untuk dilihat. Sering gue sambil makan permen, kawan-kawan. Sayangnya, yang gue punya cumalah sebuah nama. Nama aja udah cukup, terima kasih. Dikejar-kejar seperti ini benar-benar sangatlah buruk. Tapi lu tahu apa yang akan yang membuat yang paling mengerikan katanya? Ide di mana nama baik gua katanya sebagai seorang pedagang katanya tercemari. Yosha. Gua akan mendapatkan katanya perhiasan yang sebenarnya kembali dan gua akan menunjukkan semua orang bahwa nama gua baik. Tunggu aja katanya Blue Jet. Oke. Okay. Gilderoy gue excited banget sih ya. Oke, ini kita mana? Enter the quest. Si Blue Jet ini katanya pastilah pencuri ya. Dengar. Kalau mereka sedang bersembunyi sekarang, gua aja perlu membuat mereka keluar. Ada apa dengan tatapan seperti itu? Gua udah benar-benar terkapar katanya di tanah. Maksudnya? Dan gua katanya udah menyebarkan di tavern sebuah berita tadi mana kalau gua ini adalah seorang Jewel Bond for Edoras atau pengikat atau pemilik katanya dari Jewel dari Edoras katanya. Kalau rumor palsu ini selesai bekerja katanya Blue Jet mungkin akan tertarik. Sekarang kita harus
harus membuat seakan-akan gue menuju ke Edoras, oke? Ke Edoras ke petanya. Oh enggak. Keluar sini berarti. Oke yuk. Aduh. Oke. Ini gila, Gilderoy banyak banget pertarungan. Apa lu baik pegawai sana, pria tua? Kayaknya katanya kaki gua terkilir. Mau kalau menolong gua? Ini jalan orang dari Blue Jewel ya. Oh, terima kasih. Apa lu mau nolong gua katanya? Ke bawah bukit? Arigato. Gua benar-benar terima kasih dan gua akan baik-baik aja di sini. Lo harus kembali ke rumah, pria tua. Area ini tidak aman. Pencuri, lo tahu? Ayo, ayolah kawan katanya. Apa lo tahu sesuatu? Apa lo, gue adalah pedagang perhiasan di sekitar sini. Dan mengambil kembali katanya perhiasan gue. Yang diambil dari tas gua. Kecuali hari ini gua akan menaruhnya di dalam kantung gua dan gua akan memukul kata ya tas yang penuh dengan batu. Wah, cerita yang menarik. Tapi sekarang lihatlah. Ini kayak tas gua katanya penuh dengan perhiasan. Menarik bukan? Mereka palsu bukan? Gua bisa bilang katanya Blue Jet, teknik Blue Jet katanya sangatlah luar biasa. Ya kan benar, dia pencurinya. Ah, ini benar-benar mengganggu. Gak ada perhiasan dan gua akan membunuh lu juga katanya. Ah, anjir, langsung berubah dari bapak botak jadi begini. Hah, itu dia wajah cantik lo. Mati. Oke. Okay. Lo punya kata-kata lain selain kata mati gitu loh. Punya kata-kata misalkan menyikirlah dari jalanku atau apa gitu. Ya nggak cuma mati. Ya nggak apa-apa, bagus. Gua nggak capek jadi bacanya. Oke, ini bukan bisa. Oops. Aduh. Mati dia. Yang bener aja, anjir. Diserang kayak gitu ya mati lah. 3 kali ke si Teo terus. Oke. Ini satu lagi senjatanya apa anjir? Kapak kan udah, panah udah, buku udah, apa? Tombak. Alah, gua bawa kesempatan gua untuk ini. Shadow, fire, boost all attack. Kerasnya musuhnya, ampun deh, kelemahannya. Makasih.
Udah selesai. Teo meninggal. Pekapar dia. Tapi bagaimana? Sekarang gue perlu lu, kesenggol headset gue. Sama gue perlu lu memberitahu gue segalanya. Ini gak gratis tentunya. Jadi sebagai pedagang baik dan broker deal itu maksudnya kayak sebuah perjanjian. Lu gak mungkin serius. Oi, oi. Gue memberikan lu pilihan dan gue menyarankan lu mempertimbangkannya. Pilihan pertama, gue mengajak lu dan lu akan menghabiskan hidup lu atau ya di oh maksudnya terjun ini tuh membawa lu dan lu akan menghabiskan sisa hari-hari lu atau di penjara. Pilihan kedua, gue memperkenalkan lu atau ya seorang klien atau pembeli dari diri gue yang lu cari. Ya kawan, ya lu adalah pria yang mencari balas dendam. Balas dendam benar-benar menyakitkan. Tunggu, tenang kawan, gue akan memberikan yang terbaik di akhir. Pergilah kalau begitu. Nani? Bahwa gue kembali kata Eye of Setora dan kita akan buat ini menjadi adil. Dan kasih tahu di mana persembunyiannya dan gue akan membiarkan lu bebas. Nandate? Lu pengen gue menjual geng gue atau kelompok gue? Lu bahkan udah membuka samaran lu sendiri. Itu kayaknya lu gak bakal diterima kembali ya teh dengan tangan terbuka. Tapi kalau lu lari, lu mungkin masih bisa membuat hidup di suatu tempat. Sekarang, apa kita punya perjanjian? Baiklah, persembunyiannya ada di East Clear Book di Shadow Flow Grotto, oke? Senang berbisnis denganmu. You can run long now, lu gak bisa pergi ya teh seperti janji gue, silakan. Make your scarce atau bebas lakukan yang lu mau gitu loh. Baiklah, ayo kita kembali ke desa dulu. Dan tapi lu tunggu aja katanya. My lovely Gilderoy is coming for you. Si Gilderoy tersayangku akan datang ke lu katanya. Atau Gilderoy yang tersayang akan datang kepada lu. Gue suka cara negosiasinya si Gilderoy. Gue awal tadi udah agak ngerutin jidat gue atau alis gue yang bener. Karena kok kata gue si Gilderoy ini kok tahu dia ngajak kayak perdagangan dan segala macem gitu kan. Apaan nih kok mau ngorek informasi ngajak perdagangan segala macem. Tapi gue pikir oh ya taktiknya bekerja juga gitu. Jadi lu kayak ngebebasi ngasih pilihan. Maksudnya dagang ini bukan dagang duit sama barang kawan-kawan, tapi dagang kayak lu dapat kebebasan tapi gua dapat informasi gitu loh. Itu yang gua oh oke. Masih masuk akal dan masih oke lah gitu, masih enggak aneh kayak kemarin si Helga itu. Aduh, Helga benar-benar kacau sih bagi gua. Kalau mungkin ada pihak berwajib sih udah gua kasih ke pihak berwajib itu sih kemarin si siapa? Lupa gua namanya yang penjahatnya itu. Oke, balik lagi ke desa. Oke, sampai. Aduh, jangan sampai kayak Teo deh. Kalau sampai kayak Teo sih masalahnya ini gue benci banget. Dimana orangnya kalau bagi gue memasukkan obat itu udah jahat banget kawan-kawan. Karena dia udah gak mikir orang celaka. Ini bukan kejahatan yang ringan gitu loh bagi gue. Kalau udah memasukkan obat, udah pantas kalau di penjara udah harus di penjara kalau kayak begitu. Tapi masalahnya bukan masalah di situnya, bukan masalah ini ya, bukan masalah kejahatan gede atau enggak ya. Si Teo-nya itu dengan suka rela ngasih resepnya itu yang aneh bagi gue. The Eye of Setora is famous among the jewel
connoisseurs, okay. If it had fans recently, every world to know about it. Oke, okay, jadi katanya si permatanya tadi itu katanya Eye of apa tadi namanya? Sangat terkenal lah dia kalangan kayak pengkoleksi itu. Dan kalau misalkan ini ada di pasaran katanya orang akan mengetahui hal itu. Yang berarti si Blue Jet ini masih memilikinya atau dalam artinya belum dijual sama dia. Yosha. Ayo kita ke Shadow Flow Grotto. Gak, tengah jauh gak Shadow Flow Grotto. Coba world map aja dulu. Oh my god. Ini perjalanan hampir setengah jalan mau ke Sunset. Oke, gua enggak tahu deh. Mungkin ini peta baru kawan-kawan, gua enggak tahu. Oke, ini area yang belum kita jelajahin kemarin. Peta baru. Sekarang kita buka buat nanti main quest ya kan. Guardian Stone. Oh, bentar. Apa nih? Kok pakai beloknya otomatis, bohodo. Guardian Armor, nice. Kiri dong. Di sini ada kotak. Mata gua tuh jeli, tau nggak lu? Bentar. Di bawah tuh ada jalannya ya. Gua pengen cek sini dulu. Itu namanya udah sunset sand, berarti kemungkinan itu adalah jalan di mana gua harus terus. Ada Kamagunta. Bukan. Oke, kemana lagi? Ke bawah ya. Itu kanan. Oh, kanan muter. Oke. Di kanan ada kotak. Lawan monster. Kejar. Ini mungkin kalian berpikir, ini Bang Andri ini sebenarnya video lama kadang-kadang karena muter-muter ya. Iya, emang. Gua gak akan... istilahnya... Gua gak akan istilahnya membela diri gua sendiri bahwa gua gak melakukan hal seperti itu gitu. Kayak bisa. Alah, gak break. Switch, busol. Cari kelemahan, Triple H. Udah, ini aja. Pakai api. Biar. Switch, fire, listrik coba aja. Gua nggak tahu yang benar mana. Gak bisa. Gak mati lo apa ya? Selesai. Finish. Shut up. Let's go. Gue baca cepet-cepet biar video gak gue terlalu panjang juga. Ini katanya gue yakin Gilderoy ini agak panjang ceritanya. Karena gini, kayak game ini tuh ada patternnya kawan-kawan. Jadi kalau yang bintang 3 ke bawah itunya karakternya itu pasti ceritanya pendek, nggak terlalu panjang. Mungkin dalam waktu 30 menit kalian udah bisa selesaiin questnya. Atau kalau nggak direkam mungkin sekitar ya 15 menit gitu loh. Kalian skip.
dialog dan segala macam. Tapi kalau udah bintang keempat ke atas itu ceritanya pasti panjang. Gitu aja logikanya di game ini. Cerita traveler story-nya loh. Oke, ini kita muter-muter lagi. Ada monster. Attack biasa dulu aja. Makasih yo. Ato wa tanonno ze. Ato wa yoroshiku ne. Makasuru. Kisama no jakuten. Mieta zo. Doita. Oke. Ize. Makase toke. Shinsatsu no. Yar. Ato wa suki ni. Ato wa oria. Ittan hiku ne. Oh, kemana dua belum ketemu? Hajar. Nice, elemen cahaya. Double steady shoot biasa aja. Triple ini enggak attack biasa aja. Ah, dikit lagi apa ya? Ini satu lagi elemen listrik sih atau enggak udara mungkin. Gua nggak tahu kelemahannya. Fairy's Grass namanya. Wow. Oke, okay, Imperial Cap. Mr. Hunt, nice. Ada apa di sini? Bikin penasaran. Tanah kosong aja nih, anjir. Ini kemana sih? Ini kayak jalan lanjutan, tapi kayak nggak juga gitu loh. Nggak lanjutan, anjir. Apa ini? Mengecewakan di sini nggak ada apa-apa. Di sini ada sesuatu nggak? Nggak ada kanan, oke. Okay. Oke, lanjut lagi. Banyak banget encounter. Gue sebenarnya ada sih cincin yang buat ngindarin encounter, cuma gue males. Mau sekalian grinding juga kan gue. Hah, di atas ini suspicious atau mencurigakan, yap. I'm right. Oke, okay, let's go. Kita ke bisnis utama kita. Oh, nggak jadi. Gue baru mau bilang, bisnis. Kita balik lagi ke bisnis, ternyata sini ada kotak. Experience not, oke. Okay. Oke, okay, mentok. Ini harusnya ada bos satu lagi, tapi di mana lagi gue nggak tahu. Gue nemu baru satu bos. Oke, lanjut. Ini ada jalan lagi sini. Beach lock. Ini ada jembatan kanan. Oh bos. Oke, nanti aja. Oke, okay, ini sampai kesini ini gila, counternya apa-apaan ya? Gila-gilaan banget. Serius sama counterman. Hey, lu mengejar kita sebelumnya. Lu adalah suruhan orang Tuan Ronan, bukan? Tapi, apa yang dilakukan di persembunyian budget? Lu telah bisa sejauh ini, dan gua rasa lu pantas mendapatkan jawaban. Besar ini gue lagi pengen buka permen ya, ampun ya. Gue adalah pemimpin dari Blue Jet dan lu bisa manggil gue Blue. Aduh, ini gue buka permen susah petan kiri. Dan ya, kita adalah salah satu yang mengejar lu selama ini. Oi, oi. Aduh, ampun, sorry. Jadi gue lagi buka permen susah banget.
Aduh, susah banget. Lu pasti bercanda. Lu mengejar gua katanya untuk sebuah kejahatan yang lu lakukan. Ini benar-benar enggak masuk akal sama sekali. Apa yang enggak masuk akal, Gideon? Gua tanya. Gideroy, sorry. Dia pengen bisnis dan dia pencuri. Apa yang enggak masuk akal dari dua hal itu? Ya kan? Apa lu enggak mengerti, ini adalah Tuan Ronan sendiri yang mempekerjakan kita. Lu telah dijebak. Susah banget, tangan gue licin. Ntar lagi aja lah, pemainnya bodoh. Apa? Sorry. Gue tak tahu ngartiin, abis ngomong ngartiin gue. Cukup bicara, ini waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Mikiwame sasete morau ze. Nakaseru yo. Ato wa tanamu ze. Ato wa yoroshiku ne. Makasuru. Sate, dou shimashou? Ato wa makasuru. Salah. Ato. Oke. Ini kalau salah satu elemen bener, gue break nih musuhnya. Oh, nggak usah. Api, please api. Depan. Ah, nyebelin banget. Kebuka juga permen gua, sorry. Mamoru tame ni. Ato wa makaseta. Makaseta zo. Ato wa onegai shimasu. Itan kuku ne. Oh ya. Ini gak tebak elemennya apa ya? Kayaknya sih udara. Nyerangnya bisa dua kali, itu nyebelin banget. Oke, selesai. Satu act lagi ya, kalau salah. Atau satu part lagi. Kelihatannya gue menang dan gue akan mengambil mata ini. Sial. Lu bisa mengambil perhiasannya, tapi untuk sekarang kita akan kembali. Hei, tunggu. Wah, gila. Dia sangat cepat, tapi gue akan memberikan mereka pelajaran. Kita harus mengembalikan mata ini, tapi ini benar-benar hari yang melalahkan. Apakah mungkin katanya Tuan Ronan yang katanya menjebak gue selama ini? Tentu aja dia akan marah dan dia akan keras kepala untuk masalah itu. Tapi kita telah selesai ya dengan perjanjiannya. Why would he do this? Kenapa dia melakukan hal seperti ini? Ada sesuatu yang enggak benar. Gua rasa gua perlu berbicara dengan Tuan Ronan. Kita mendapatkan mata yang asli dari set Teora sekarang. Kita usia cukup untuk bisa besar dengan dia. Ayo kita cari kebenarannya. Oke. Guardian Stone. Oke.
Ini gue yakin gue harus balik lagi ke desanya. Yap. Gue akan kesana dulu. Let's go. Oke, kita ke tavern. Gue capek. Pengen bobo. Yo. Tuan Ronan membalas dan dia pengen bertemu kita di desa. Gue akan mendapatkan kebenarannya langsung katanya dari mulutnya langsung maksudnya. Ini dari mulut kuda. Horse mouth. Bukan dari mulut kuda, maksudnya langsung dari mulutnya langsung. Ini benar-benar banyak ekspresi yang gue nggak familiar. Horse mouth. Kalau gue nggak mengira-ngira maksudnya apa, kalian mungkin juga pasti salah ngapain adalah mulut kuda gitu kan. Sama ada kata-kata slangnya di mana kata-kata bullshit, tau nggak? Kalau kalian pernah dengar bullshit, atau artinya adalah ee-nya banteng gitu kan. Tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah omong kosong gitu loh. Coba kali gua lu nerjemahin bulat-bulat lu ngomong, "Hah. Banteng," gitu kan enggak lucu gitu kan kesannya. Lucu tapi aneh gitu dengarannya. Ya. Greedy boy, lama tidak berjumpa. Yo. Ya. Dan lu kelihatan sangat baik-baik aja, Tuan Ronan. Mengetahui matanya telah kembali dan telah diangkat jiwanya, maksudnya? Jiwaku, sorry. Maafan gua katanya karena salah katanya tentang lu katanya Gilderoy. Tuan Ronan, lu benar-benar aktor yang buruk. Gua mendengar semuanya dari pemimpin Blue Jet. Oh, jadi lu tahu? Jadi itu betul ya. Ya, gua minta Blue Jet katanya untuk menukar katanya perhiasannya. Dan gua menyebarkan rumor kalau lu adalah pedal fake gems itu kayak penjual berlian palsu atau perhiasan palsu dan membuat lu kata diburu. What's it? Tapi kenapa lu pantas melakukan hal seperti ini? Menjadi seorang bangsawan datang dengan tanggung jawab yang berat. Seorang dengan kekuatan katanya memilih katanya untuk apa yang akan dia lakukan. Dalam artian lu sombong, kampret, lu mau dapat sesuatu dengan curang gitu kan. Gua pergi atau mati, tapi kenapa? Pikirkan lagi, lu ingat katanya keinginan gua datang kepada lu? Udah menggunakan katanya posisi sebagai jewel peddler untuk mata-matai bangsawan. Banyak orang katanya memberikan gua perjanjian tersebut, tapi gua menolak mereka semua. Oh, jadi Gilderoy dia curigain karena dia mata-matai bangsawan. Nah, kenapa si Lord ini ngejebak si Gilderoy? Gua nggak tertarik katanya menjadi seorang orang seperti itu maksudnya. Soda. Ya, kenapa seorang nggak seperti atau ya jawaban lu? Dan mereka nggak pengen katanya kalau gua membunuh lu. Tapi lu menghancurkan dari awal. Jadi lo kenapa gue dikejar-kejar, ha? Katanya. Di Obstera katanya, banyak katanya orang-orang yang melakukan hal yang terbaik katanya untuk menolak. Tapi cukup untuk kali ini, sampai jumpa lagi katanya, teman lama. Tunggu, pasti ini bukan alasan katanya untuk kalian berdua untuk melakukan pertarungan. Lu menghabiskan napas lu katanya. Your last atau napas terakhir lu akan habis. Lu gak akan lolos kali ini.
keren loh tronannya. Tadi ini apa ya, gue lupa. Kalau nggak salah tongkat sama ini kan ya, gue lupa banget. Bakame. Ya. Bentar. Oke. Got it. Brengsek. Brengsek. Ini kalau dipecahin langsung ini perisainya mati gua. Nice. Aduh, benci banget. Oke, ini gue balik lagi. Nyebelin banget tau gak lo musuhnya itu. Attack biasa, triple H, repeated thrust attack. Ini jangan. Oke, attack biasa dulu. Oke. Hajar. Aduh, ini mati ya nih. Switch. Mana? Yang panah. Nah. Hajar. Gua salah. Oke, switch. Ini ganti double swap, repeated thrust. Ini aja. Ini ganti aja. Pakai enggak usah. Attack bisa. Mampus lo. Gacha. Kena lo. Hajar. Good. Tadi banget enggak break apa ya? Nice. Switch apa ya, kok nggak bisa switch? Aduh, masih pusing sini ya. Ajar. Hajar. Dua kali itu serangannya nyebelin banget. Oke. Ini serangan biasa dulu. Jangan paralyze. Repeat thrust, double swap, petir. Tag. Musuhnya gila, udah hampir kayak mau boss battle yang main quest gitu loh. Ajar.
Dari tadi kayak kampret. Sorry kawan-kawan, kata-kata gue kasar, kesel banget. Tahu nggak lo, dari tadi gue nggak tembus-tembus gitu loh. Sampai gue harus nunggu lama untuk mati semua karakternya. Gak ah. Kan gitu bacanya kan? Gak ah. Apa lu yang ini benar-benar yang hal yang lu inginkan ya, Tuan Ronan? Di wajah dari kekuatan, gua benar-benar gak berguna seperti diri lu. Dan dunia ini seperti perhiasan di mana berkelap-kelip bersinar adalah harga dari seorang pria, dan di mana akan saling membunuh satu sama lain dan hanya menahan tangannya. Dalam artian dia melakukan perbuatan kotor tanpa ngotorin tangannya. Dan salah satu diantaranya pasti adalah sesuatu yang palsu. Mungkin ini adalah mata di mata lu bisa mencari kebenaran. Tuan Ronan, apa maksud dari semua ini? Gampang. Artinya, stay apa? I wonder what it would like to you. Gue pikir apa yang di pandangan lu katanya. Apakah dunia ini benar-benar sangatlah mengerikan dan jelek? Tidak. Gua bertanya kepada lu. Gua harus mencari jawaban kepada diri gua sendiri. Gila dibunuh sampai serangan sampai mati si Lord itunya. Gua menghargai pertolongan lu, terima kasih ya Telda atas nama lu karena lu atanya nama baik gua dikembalikan. Di mana sebagai Tuan Ronan dikatakan banyak kata ya, orang palsu di dunia ini. Ya, itu maksudnya. Dan gue salah satunya yang asli katanya. Dan gue akan terus mencari untuk hal seperti itu dengan mata kepala gue sendiri. Ayo, ada pekerjaan harus kita lakukan. Gilderoy bagus. kemarin gue kecewa banget sama si Helga itu, benar-benar kacau si Helga itu. Dimana kayak terlalu cepet maaf, bukan sebenarnya gini, maafin orang cepet boleh. Tapi percaya lagi untuk ke orang lain itu nggak bisa kan kawan. Apalagi setelah bisa anggaplah dia melakukan kejahatan yang benar-benar parah, seperti memasukkan obat di ceritanya si Theo, terusnya lu dihina kayak di ceritanya Lucetta, atau mungkin salah satunya itu lagi. Bisnis lu di sabotase kayak ceritanya si Helga gitu kan. Memaafkan buat tapi percaya lagi itu adalah hal yang susah kalau gua gitu loh. Gua enggak bisa maafan sama orang. Lalu kedepannya gua akan ngumpul-ngumpul lagi. Mungkin gua udah cerita kemarin-kemarin. Tapi ya jujur aja gua tipe orang yang enggak seperti itu gitu loh. Gua memaafkan tapi untuk percaya lagi bukan tipe orang yang seperti itu. Dan maksudnya dari yang tadi si Lord siapa tadi namanya, dia ngomong itu bahwa di dunia ini banyak orang yang nyata, tapi ada juga yang palsu. Dalam artian posisinya si Lord yang tadi, Lord siapa sih gue namanya, gue lupa namanya. Dia kan adalah seorang bangsawan. Makanya dia ngomong katanya bangsawan itu seperti, atau orang-orangnya itu seperti perhiasan katanya. Di antara yang asli pasti ada yang palsu. Berarti di antara bangsawan-bangsawan itu kan seperti perhiasan, berarti ada salah satunya ada yang palsu. Dia akan melakukan segala cara yang kotor gitu loh. Intinya seperti itu dari omongan si Lord tadi itu. Tapi ya, itu aja dari gua. Makasih udah nonton, jangan lupa subscribe. Ini bagus, tapi jujur gua masih suka Fiore. Fiore keren banget. Gilderoy bagus, cuma nggak sekeren Fiore, jujur aja.
ini lebih ke arah kayak hampir bisa gue baca ceritanya, hampir. Tapi tadinya gue kayak agak ragu, bener gak sih Lord yang jahat atau enggak. Tapi ternyata bener Lordnya yang jahat gitu kan. Tapi ya makasih yang nonton, jangan lupa subscribe, kalian suka silahkan like. Dan besok kita akan mungkin travel story lagi atau main story, gue gak tahu. Gue belum ngerencanain apa-apa. Sekali makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ohayo. Konnichiwa. Konbanwa. Itsu miteru ka wa